Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rohyati. Umur saya saat ini 55 tahun. Saya tinggal di Magelang, di Mertoyudan. Menjadi seorang muslim pada usia saya yang 17 tahun. Cuman sebelum usia saya 17 tahun, saya mempelajari Islam itu belum sepenuh hati, cuman saya punya keinginan besar untuk masuk Islam. Hingga akhirnya pada usia 17 tahun, saya putuskan saya bersyahadat dan memutuskan masuk Islam. Setelah saya memutuskan mualaf, saya pindah ke Magelang. Saya bekerja di salah satu instansi perbankan. Walaupun saya sudah masuk Islam, akan tetapi mungkin Islam saya itu masih Islam KTP, alias belum mempelajari sepenuhnya apa itu Islam yang sepenuhnya. Jadi sholat saya masih bolong, saya masih bekerja di instansi perbankan. Latar belakang saya juga saat itu masih menjadi seorang penyanyi. Enggak apa-apa toh, Mas, disebutkan ya. Terus setelah saya belajar Islam, semakin matang keislaman saya kepingin menjadi seorang muslim yang kafah. Saya memutuskan untuk 100% berhijrah di jalannya Allah. Saya keluar dari instansi perbankan dan saya mulai berwira swasta kecil-kecilan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berdagang, makanya saya kepingin sekali mengikuti sunnah beliau, yaitu berdagang walaupun kecil-kecilan. Dan mungkin latar belakang saya ini usaha saya yang sekarang, yaitu alat tulis kantor. Dan saya sangat bahagia sekali bisa berdagang, bisa bekerja, karena saya banyak waktu luang untuk beribadah. Waktu itu saya sering sekali mendengar suara azan. Setiap saya dengar suara itu, saya kayak orang bingung, kayak orang gelisah, dan saya kepingin menangis saat itu karena suara itu lain, panggilan itu saya kepingin sekali mendekat, tapi saya nggak punya keberanian karena saya takut menyakitin banyak pihak. Seiring dengan berjalannya waktu, saya putuskan untuk masuk Islam itu karena murni dari dorongan diri saya sendiri, karena di agama saya yang dulu Tuhan itu nyata. Tapi setelah saya masuk Islam, ternyata Islam itu gaib, agama Islam itu gaib. Kita harus percaya tanpa kita harus melihat. Nah, waktu itu saya sempat bimbang, apakah saya harus benar-benar meyakini agama yang akan saya anut
karena saya nggak melihat nyatanya. Cuman setiap kali saya berdoa, ada dorongan rasa sepertinya doa saya itu dijawab. Dan setiap kali saya mengatakan ya Allah, ya Rasulullah, saya pasti menangis dan pasti saya bergetar, dan di saat itulah saya benar-benar dan yakin bahwa agama Islam itu adalah pilihan saya satu-satunya, dan tanpa dipaksa oleh siapapun, saya juga tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau yang namanya pertentangan pasti ada. Tapi karena saya sudah usia 17, jadi saya memutuskan untuk berjalan di jalan kehidupan saya sendiri. Waktu itu keluarga saya juga tidak mau ngurusin saya sekolah juga saya dibiarkan, saya harus mencari biaya untuk sekolah. Waktu itu kalau nggak salah saya kelas 2 SMEA, tinggal 1 tahun lagi saya lulus. Saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong saya dibantu sampai lulus sekolah. Dan setelah saya lulus sekolah, saya pindah dari Semarang ke kota Magelang ini, dan sepenuhnya hidup saya tidak ada yang ngatur, saya bebas beribadah, saya bebas menjalankan agama baru yang saya anut, yaitu agama. Yang sangat-sangat mencolok yang antara dulu dengan sekarang itu waktu saat saya membasuh muka. Kalau di agama saya dulu, membasuh muka itu dengan satu jari itu sudah sah. Tapi kalau di agama saya yang sekarang, kita diwajibkan untuk berwudu dan ada tata caranya. Itu yang paling mendasari saya memilih agama Islam ini. Tata cara berpakaian yang pertama itu sangat berbeda. Kalau dulu saya beribadah pakai sepatu, saya beribadah pakai baju tanpa lengan itu sudah boleh. Tapi setelah saya masuk Islam, saya semuanya diatur dan harus tertutup, dan kaki tidak boleh pakai sendal, pakai sepatu. Harus berwudu dulu, harus pakai mukena dulu. Nah, pertama kali saya pakai mukena, karena saya nggak bisa, belum bisa, itu saya pakai jarit. Jadi jarit saya tali di sini, saya kasih peniti, terus bawah itu saya tali, saya kasih peniti sampai ke bawah. Jadi kayak pocong itu loh, Mas. Nah, seperti itu. Karena waktu Allahu Akbar seperti ini buka, kebuka. Ini peniti lepas, ceret. Waktu rukuk juga lepas. Nah, saya merasakan pedihnya itu ketika saya pas habis sholat, jarit saya itu kebuka semua dan seolah-olah tidak ada yang membantu saya. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Saya sampai berpikiran seperti ini, harusnya saya itu dibantu, tapi saya kenapa diketawain. Itu ujian Allah yang pertama kali setelah saya menjalankan sholat. Tapi setelah saya ingat guru saya itu, ikhlas, kamu harus ikhlas. Disitulah saya mulai, oh ya, aku perbaikin diri, saya berusaha lagi, tidak pakai jarit. Saya langsung beli mukena tapi yang terusan itu. Itu yang membedakan tata cara ibadah saya dulu dengan sekarang. Ujian duniawi yang paling nyata setelah saya keluar dari salah satu instansi perbankan.
malam itu saya sholat tahajud, saya menangis karena buat makan besok pagi itu saya tidak tahu lagi harus kemana. Saya jual apa yang kita punya, saya jual radio, saya jual televisi, apa yang kami punya kita jual untuk makan. Nah, di saat saya perjalanan menjual itu, ternyata Allah Maha segalanya. Allah memberikan petunjuk saya untuk memulai pertama kali berdagang. Nah, sisa uang dari penjualan dan alhamdulillah ada uang pemberian suami saya kumpulkan, saya mulai berdagang kecil-kecilan. Mulailah dari sini ujian duniawi kita diuji sama Allah. Kita itu memasarkan tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Satu hari penuh itu tidak ada pelanggan satu pun yang mau membeli produk kita. Alat tulis yang kita tawarkan itu berjalan sampai satu minggu. Jadi selama satu minggu itu kita menangis, merintih, memasarkan dari satu kantor ke kantor lain. Tapi ternyata Allah tidak pernah tidur. Allah akan mendengar rintihan hambanya. Walaupun kita terseok, ada satu dinas yang mau diajak kerjasama dengan kita. Setelah itu kita kerjasama dengan dinas, tidak berhenti sampai di situ. Cobaan demi cobaan selalu datang bertubi-tubi. Tidak cuma itu, anak saya itu setiap bulan keluar masuk rumah sakit. Jadi kita terus terang, kita kelaparan, anak kita di rumah sakit, kita tidak punya uang. Satu-satunya harta yang kita miliki yaitu sebuah kulkas yang kalau kita mau jual itu kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Jadi cobaan dunia itu mas, kayaknya itu dunia itu sudah nutup kehidupan kami dan kami sudah tidak bisa apa-apa lagi selain yaitu tadi meminta dan berhutang. Setelah kita menawarkan selama kurang lebih 2 bulan, barulah Allah memberikan jalan. Itu pun juga tidak dengan mulus kita lalui. Kita harus berhutang dan hutang itu harus ada bunganya. Nah, perjalanan usaha kita pun sempat terpuruk, sempat jatuh, sempat tidak punya apa-apa, bahkan untuk mengirim barang yang akan kita kirim pun kita harus pinjam kendaraan sama saudara kita. Jadi ujian dunia sudah kita lalui, ujian masuk Islam sudah kita alami, ujian dalam rumah tangga juga sudah saya jalani, semua saya jalani. Sampai kalau nggak salah ini ada suami saya, waktu kita diuji dengan dunia itu kita terlilit 3 rentenir yang bunganya itu harus dipersiapkan setiap 1 minggu itu 3, jadi kita ditagih 3 rentenir itu. Tapi Allah pasti akan menolong kalau kita bersabar dan juga ikhlas. Cuman sabar dan ikhlas yang kita punya. Mungkin itu karena saya nggak bisa menceritakan lagi betapa pahitnya kita pernah ditipu, kita pernah, nggak usah kita ceritakan karena biar saya aja yang mengalami. Yang jelas pahitnya masuk agama Islam sudah saya rasakan.
pahitnya saya berjuang mendapatkan materi juga sudah saya rasakan. Tapi sekali lagi, saya nggak mau membuka aib kepedihan yang sangat pedih. Bahkan saya yang sangat, sangat membuat saya ingat sampai sekarang, rumah tinggal saya pernah mau disita oleh salah satu bank di Jogja karena kita nggak bisa membayar dan tidak ada satupun yang menolong kita kalau kita terusir dari rumah itu. Tapi Allah Maha segalanya, ternyata ada yang baik hati yang mau meminjami hingga rumah itu tidak jadi tersita. Saya bisa berdialog dengan Allah, dengan Rasulullah. Saya bisa beribadah. Saya tidak pernah bolong sholat saya dari tahun 95 sampai detik ini. Insya Allah saya tidak pernah bohong. Saya alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya berpuasa Ramadan. Saya bisa merasakan nikmatnya puasa Senin Kemis. Saya bisa merasakan nikmatnya sedekah. Saya bisa merasakan nikmatnya berkurban. Dan ini ada satu kejadian yang mungkin di luar nalar saya sebagai manusia, yaitu waktu itu saya 2008 saya waktu itu mendaftarkan haji dan saya dikasih kesempatan melunasi haji sebesar 5 juta itu di bulan Desember. Tidak ada uang sama sekali, tidak ada barang yang dijual sama sekali, tapi habul yakin saya bermunajat sama Allah, saya minta sama Allah. Ternyata kalau kita berprasangka baik sama Allah, Allah akan kabulkan. Semalam saya menangis, paginya saya itu kecelakaan. Muka saya itu remuk sekali, enggak ada sisa wajah dari muka saya karena sebelah pipi kiri saya hancur. Allah memberikan keajaiban buat saya. Yang pertama, waktu saya berjalan dari area kecelakaan sampai ke rumah sakit itu saya anti penisilin. Allah berikan kuasanya, saya ngigo anti penisilin. Jadi saya sampai rumah sakit enggak disuntik anti penisilin. Itu yang pertama, itu mujizat Allah yang saya sangat rasakan. Setelah sadar, satu hari saya di rumah sakit, Allah berikan pertolongannya, ada yang memesan tinta dari Temanggung. Itu untungnya itu 5 juta persis yang harus saya bayarkan untuk menutup pembayaran pengambilan kursi itu tahun 2008. Disitulah saya sangat merasakan sekali bahwa saya merasakan indahnya agama Islam, nikmatnya agama Islam. Saya bisa beribadah tanpa ada yang mengusik, saya bisa bersedekah tanpa ada yang melarang, dan satu lagi, saya bisa menjalankan bangun malam. Itu yang merupakan kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan apapun. Jadi lezatnya saya masuk Islam itu lebih daripada sakitnya saya masuk Islam. Penderitaan saya sudah terkubur oleh kenikmatan kebahagiaan saya masuk Islam. Dan ada lagi Mas tambahan, di Islam ini saya tidak pernah bermimpi sama sekali bahwa apa yang menjadikan pelajaran saya waktu masuk Islam itu sedikit-sedikit bisa saya amanahkan ke orang lain. Gimana kok bisa?
jangan sebut pendakwah, malu. Saya, ya itu tadi, mimpi pun saya tidak pernah kalau saya bisa seperti ini. Tapi ternyata sabar dan ikhlas itu yang membawa diri kita itu dibawakan perjalanan kita sama Allah. Saya berada di tempat seperti ini, saya bisa bersama jamaah-jamaah saya itu merupakan karunia yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat-sangat saya syukuri. Saya bukan pendakwah, Mas, tapi saya cuman menyampaikan apa yang dulu pernah diajarkan oleh guru saya, apa yang pernah diajarkan oleh ustazah, apa yang pernah diajarkan oleh ustadz saya, itu Masya Allah terekam semuanya. Jadi sekarang saya itu adanya isinya cuman bagaimana caranya saya harus bisa belajar dengan baik lagi, saya harus bisa membaca dengan banyak lagi, saya harus bisa memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Karena apa? Karena saya ingin apa yang saya punyai, apa yang diberikan Allah ini, saya bisa istilahnya saya tularkan ke orang lain, semoga ada manfaatnya. Cuman itu, tapi saya bukan pendakwah, saya cuman menyampaikan. Kalau yang pertama syiar saya itu di kalangan Magelang, mulanya kajian tingkat teman ketemu ngobrol, habis itu saya dipanggil di pertemuan RW. Saya dipanggil lagi di pertemuan setiap hari Ahad, kalau enggak hari Jumat. Meluas lagi pertemuan yang jamaahnya sekitar 100. Nah, yang membuat saya sampai sekarang tidak berhenti bersyukur, Alhamdulillah saya sudah sampai, kalau luar kota sampai Cilacap, Jogja, Jawa Tengah, itu sudah semua, Kedu sudah. Dan yang paling saya sangat rasakan, saya sudah sampai ke Pulau Lombok. Itu yang membuat saya sampai sekarang itu rasa syukur saya, yang saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya ilmu apa-apa, dipercaya oleh jamaah sampai ke Pulau Lombok. Itu yang membuat saya tidak percaya sampai sekarang ini. Bahkan waktu saya di Sragen itu sampai hampir 3.000-an yang datang, sampai ada layarnya kayak layar tancap. Dulu saya sering menonton layar tancap, sekarang diri saya ditancapkan di layar itu. Jadinya Masya Allah, ini semuanya Allah yang menjalankan saya. Tapi ya itu tadi, saya bukan pendakwah, tapi saya kepingin memberikan semangat khususnya para mualaf dan juga ibu-ibu yang monggo kita mengenal Allah, kita mengenal kitab Allah, kita mengenal Rasulullah, dan kita belajar ikhlas dan bersabar. Malu. Saya kan tadi, mungkin saya sudah bilang, saya juga mantan penyanyi. Jadi dulu saya itu dari panggung ke panggung itu menyanyi dengan pakaian yang astagfirullahalazim, penuh dengan terbuka, bahkan sampai betis saya tuh kelihatan terang benderang. Itu hijrah saya itu dari menyanyi, juga hijrah saya dari dunia perbankan. Pokoknya yang tidak mengenakan semuanya sudah saya lalui. Jadi saya jangan diingatkan lagi masalah itu, saya malu sekali. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan saya suara yang ya lumayan bisa didengar di kamar,
bisa untuk bersolawat, bisa untuk berzikir, bisa untuk mengagungkan asma Allah. Kalau salah jangan diketawain ya. Ini solawatnya wali aja yang mungkin saya biasa bersolawat, karena di setiap kajian dan pengajian yang saya datangi pasti tidak cuma ibu-ibu, ada ABG juga, jadinya bisa memotivasi mereka semua. Tapi kalau salah, kalau suaranya jelek jangan diketawain ya mas. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu aja ya mas. Nah itu tadi mas, kalau kita bersabar, kalau kita ikhlas, Allah itu yang akan memberikan jalan. Allah itu akan menjalankan diri kita tanpa kita tahu. Saya itu tidak pernah menyangka, saya haji 2010 itu di Mekah sana waktu melihat Ka'bah, saya itu merasa takut sendiri karena banyaknya dosa-dosa saya. Biasa kalau di Mekah, di Madinah dulu, kita kan nggak pernah ke sana, kita sering belanja, kita pokoknya gaya itu. Nah, di Mekah juga kita berfoto-foto, tapi Allah seperti menampar saya. Semua foto saya hilang, nggak ada satu pun yang bisa saya bawa ke tanah air. Saya menangis, saya sepertinya menyesal sekali. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Akhirnya saya diingatkan sama teman saya, siapa tahu panjenengan bisa datang ke sini lagi. Jawabnya, saya menjawab gini, amin, mudah-mudahan terkabul. Tapi apa manusia yang penuh dengan dosa seperti saya ini bisa kembali lagi ke sini? Teman saya jawab seperti ini, gak ada orang yang tidak punya dosa. 2010 saya haji, ternyata Allah punya rencana lain. 2013 saya umroh dan saya kepingin sekali belajar umroh. Nah, di umroh itu saya pelajari bagaimana caranya mendaftar, bagaimana caranya membawa jamaah, bagaimana caranya mengunjungi tempat-tempat yang di Mekah dan Madinah sana. Nah, semua saya pelajari. Pulang dari umroh, alhamdulillah sudah ada mimpi saya yang siapa tahu ya Allah suatu saat saya bisa membawa jamaah umroh. Alhamdulillah 2013 saya berumroh, mulai 2014 Allah memberikan kepercayaan pada saya untuk membawa jamaah dengan kedua tangan dan diri saya ini. Saya sama-sama ngurus paspor, sama-sama suntik meningitis, semua saya urus sendiri. Jadi inilah buah dari sabar dan ikhlas, Allah memberikan lebih pada saya, yaitu alhamdulillah bukannya ria, tapi ini kenyataan, saya bisa belajar tata cara umroh dari A sampai berangkat sampai pulang lagi. Tapi saya sekarang belum punya umroh atas nama saya sendiri, tapi saya masih menghandle biru umroh yang lain. Doain ya mas, mudah-mudahan punya sendiri, amin. Yang pertama sekali, kayak saya dulu, tanya hati kita dulu. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Karena
kalau kita ragu, ragu itu kan bolone setan ya toh Mas. Hmm. Makanya kita tanya hati dulu. Kalau memang hati kita sudah menjawab iya, lakukan. Tapi resikonya pasti ada. Saran saya, jalan aja. Kita pasrah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengungkan kalimat thayyibah terus seperti ini, insya Allah kita nanti akan diperjalankan Allah. Enggak usah ragu, Islam itu agama yang penuh dengan rahmat. Islam itu agama yang penuh dengan keindahan. Islam mengajari kita ikhlas, Islam mengajari kita berbagi, dan Islam mengajari kita untuk merenungi siapa diri kita sesungguhnya. Dan untuk pesan saya ini, saya sebetulnya kalau menyampaikan pesan itu takut, mohon maaf sekali. Jangan pernah takut oleh keadaan.